biar lebih semangat lagi cepat sekali Indonesia Indonesia Oke, okay, terima kasih. Hadirin kami persilakan duduk kembali dan kita dengarkan pesan atau ya sambutan dari Mas Agus. Amin. Amin. Apa kabar, anak muda Jakarta? Apa kabar, abang Noni? Terima kasih, luar biasa antusiasmenya. Selamat datang di acara pidato kampanye saya. Sebelum saya menyampaikan pidato ini, sebelum kalian mendengarkan apa mimpi-mimpi dan rencana-rencana saya dan Pak Silvi, untuk... Teman-teman semua dan juga seluruh warga Jakarta, saya ingin terlebih dahulu mendengar apa yang menjadi mimpi-mimpi dan rencana-rencana untuk kota Jakarta ini. Untuk itu saya panggil ada dua orang di sini ya, yang pertama adalah Rustian Havis, mana Rustian, Tian, kemudian Devi Rizky. Boleh naik ke atas panggung, beri tepuk tangan buat Tian dan Devi. kita sedikit berbincang-bincang dulu ya. Tian, ya. asalnya dari mana? Saya dari Jakarta Timur, Kebun Manggis. Kebon Manggis, Memanggis. usianya? Usianya 22 tahun, saya mahasiswa. Mahasiswa di mana? Di Bina Informatika. Oke, kemudian hobinya apa? Saya hobinya bermain bola pak. Bermain bola. Ada yang hobinya main bola juga di sini? Ada Jack mania di sini. Eh, hey! mana Jack mania? Jack, Devi, usia berapa Devi? 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun berarti usianya separuh saya, ya. Kemudian sekolah atau sudah bekerja? Saya sudah kerja. Saya sudah kerja di pelabuhan. Kerja di pelabuhan sebagai apa? finance. Finance, finance ya. Kemudian hobinya apa? Lari, hobi. Olahraga lari. Lari. Siapa pelari di sini? Lari sejauh-jauhnya, tapi jangan lari dari kenyataan. Satu ju? Satu ju. Satu Oke, okay. setelah kita berkenalan, saya pengen tanya ini. Untuk Tian dan Devi, Menurut kalian berdua, apa masalah terbesar di Jakarta? Dan juga apa mimpi kalian untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik lagi? Mulai dari Tian dulu mungkin. E, permasalahan yang paling besar untuk Jakarta itu yang saya tahu untuk saat ini, e, banjir Pak, banjir, kemacetan, e, jalanan itu berlobang Pak, banyak yang berlobang. Enggak ada stadion, nah itu pak masalah utamanya untuk saya. Siapa yang pengen punya stadion saya di Jakarta? Stadion ya. Deh. Pengen Jakarta seperti apa ke depan? Jakarta itu saya pengen Jakarta bersih dari polusi, kemacetan bisa berkurang walaupun ya sedikit-sedikit. E, banjir pasti juga ini udah udah hilang. E, yang 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 pasti Persija punya stadion ya. Terima kasih. Sekarang Devi, saya ingin tanya persoalan di Jakarta dan apa mimpi kamu untuk ke depan? Semoga Jakarta jadi lebih baik, bebas macet, bebas banjir. Dan juga untuk anak mudanya tolong disediain kayak ruang terbuka gitu, Mas, biar kita semua menyalurkan bakat dan hobi di situ semua. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Tian dan Devi. Terima kasih, hadirin. Hadirin sekalian, itulah tadi mimpi-mimpi dari dua kawan kita, Tian dan Devi. Mimpinya mungkin tidak serta-merta mewakili seluruh generasi muda yang ada di sini, tetapi paling tidak. Mimpi mereka mewakili sebagian dari generasi muda yang ada di Jakarta. Saya dan Pak Silvi, insya Allah, siap berjuang untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Untuk Jakarta yang lebih baik lagi ke depan, Jakarta untuk rakyat, untuk itu. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya memulai pidato politik saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om, swastiastu, namo buddhaya. Teman-teman yang saya banggakan hingga saat ini saya dan Pak Silvi telah bergerilya ke 40 kecamatan dari 44 kecamatan yang ada di Provinsi Jakarta. Sebentar, saya kepada kawan-kawan muda, saya perlu mengenalkan istilah gerilya ini. Mungkin kita semua belum lahir saat istilah ini dikenal oleh para pejuang kemerdekaan kita. Menurut Jenderal Besar Abdul Haris Nasution atau A.H. Nasution yang menulis buku legendaris berjudul Pokok-Pokok Perang Gerilya, beliau mendefinisikan bahwa gerilya sesungguhnya adalah perang si kecil atau si lemah yang berpangkalan pada rakyat melawan si besar atau si kuat. Saudara-saudara, jika diterapkan dengan sungguh-sungguh, taktik gerilya ini sungguh dahsyat dan luar biasa. Buktinya, gerilya ini berhasil diterapkan oleh bangsa kita, Indonesia, untuk mengusir kaum penjajah. Gerilya juga berhasil diterapkan oleh Vietnam melawan negara adidaya. Nah, bagi para jomblo yang para jomblo yang mohon maaf nih ya. Yang mohon maaf yang merasa modalnya pas-pasan. Saya berpesan jangan lagi kurang PD ya. Jangan kurang percaya diri. Gunakanlah taktik gerilya untuk merebut dan memenangkan hati dan pikiran pujaan hatinya. Saya juga yakin, dulu Pak SBY juga bergerilya untuk memenangkan hati dan pikirannya Ibu Ani sini. Saya bergerilya enggak Pak Anissa? <tuh -tuh. Baik. Saya mencoba untuk mengadaptasi pengertian gerilya tersebut sebagai newcomer dalam politik. Saya mengartikan gerilya sebagai kata kerja yang artinya turun ke lapangan untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat, menyerap aspirasi mereka, dan juga untuk mendapatkan solusi terbaik bagi permasalahan mereka. Jadi, kalau ada yang mempertanyakan, kenapa AHY Silvi tidak datang ke debat? Mohon maaf, harap sabar. Agus Silvi sedang sibuk menemui rakyat. <tuk> Itu semangat gerilya lapangan yang kami adopsi dari perang kemerdekaan tempo dulu, tentu pada waktunya sesuai dengan jadwal KPUD, saya dan Pak Silvi pasti akan menghadiri debat. <tuk> Tapi biarkan kami berdua memanfaatkan waktu yang semakin sempit ini untuk sebanyak-banyaknya menyapa bertemu dengan rakyat. Termasuk town hall meeting ini. Voice of Saturday untuk perubahan, terutama generasi muda, karena masa depan Jakarta ada di pundak dan tanggung jawab kita semuanya yang ada di sini. Teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya izin bertanya dulu nih. Siapa di antara teman-teman yang telah bergerilya ke 44 kecamatan di Jakarta? Atau adakah tentunya selain tim sukses saya yang telah bergerilya ke 40 kecamatan dalam waktu dua bulan setengah? Ampun DJ. Tapi saya nikmati betul perjalanan itu. Panas hujan, kita terjang terus karena I kita ingin bersama-sama di tengah-tengah masyarakat. Bagi seorang pemimpin, tempat terbaik adalah di tengah-tengah rakyatnya, dalam suka maupun duka, dalam senyum maupun tangis. Pemimpin harus hadir di tengah-tengah rakyatnya. Jangan lagi ada masyarakat yang takut ketika pemimpinnya hadir, apalagi pemimpin yang takut dengan rakyatnya sendiri. Saya dibentuk di tempat di militer untuk menghadapi situasi. Menghadapi situasi apapun, walaupun itu genting, harus mengambil keputusan dengan cepat tapi cermat. Satu ju, satu ju! Jangan kita generasi muda menjadi bagian dari orang-orang yang takut menghadapi situasi di lapangan. Karena suara rakyat, insya Allah, suara Tuhan baik. Terima kasih, sekarang saya ingin bertanya lagi: siapa yang pernah keluar negeri, angkat tangan banyak, yang pernah pergi ke lebih dari dua negara, cukup banyak? yang lebih dari lima negara? Yang pernah keluar negeri lebih dari sepuluh negara? Orangnya itu, itu aja kayaknya. Dalam berbagai tugas operasi perdamaian PBB, latihan, pendidikan, maupun studi banding. Dalam perjalanan itu, kita seringkali termenung dan melakukan refleksi diri ketika berkeliling ke luar negeri melihat kota-kota yang bersih, Indah, aman, dan tertib. Betul, lalu pertanyaannya: mengapa Jakarta tidak bisa seperti kota-kota tersebut? Kita mengetahui ada kota-kota yang sebetulnya lebih padat dari Jakarta, tapi tidak kumuh dan semerawut. Betul, ada yang alamnya tidak sekaya Jakarta, tetapi terlihat sangat indah dan menarik. Atau istilah anak muda zaman sekarang, posilvi, suasana alamnya itu instagramable, betul. Jadi, apapun bisa kita masukkan ke Instagram. Begitu saya tanya, sekarang siapa di antara teman-teman di sini yang ingin Jakarta menjadi kota yang bersih, indah, tertib, dan aman? Seperti kota-kota lainnya di dunia tadi, teman-teman sekalian, setelah melihat dari dekat hunian padat, pasar, sungai, dan pantai, ruang terbuka, dan berbagai fasilitas di Kecamatan-kecamatan di Jakarta tadi, saya pastikan bahwa Jakarta bisa menjadi kota dunia seperti yang kita inginkan bersama. Mengapa saya meyakini hal itu? Saya telah melihat potensinya secara langsung. Saya juga yakin bekal kepemimpinan di TNI selama kurang lebih 16 tahun dan bekal ilmu pengetahuan terkait administrasi publik di Harvard University akan membantu saya mewujudkan potensi-potensi itu. Belum lagi, ya, belum lagi, ini yang penting sekali nih, pengalaman Pak Silvi, ya yang selama 31 tahun di birokrasi pemerintahan DKI. Kata Pak Silvi, ku tahu yang ku mau, kau mau begitu. Jadi jangan ragukan bahwa itu semua memberikan modal dan juga kepercayaan diri bagi saya dan Pak Silvi untuk memimpin Jakarta ke depan. saya lanjutkan. Alhamdulillah kawan-kawan kelas angkatan saya di kuliah dulu sudah menempati posisi-posisi puncak di pemerintahan negaranya masing-masing. Koneksi persahabatan internasional ini juga yang insya Allah akan memudahkan pekerjaan kami berdua apabila terpilih menjadi gubernur DKI untuk membangun kota Jakarta tercinta ini. Saya yakin teman-teman di sini juga punya potensi dan prestasi masing-masing yang luar biasa. Betul. Tadi kita sudah melihat penampilan kreatif dari kawan-kawan kita di sini. Itu hanya sebagian kecil dari besarnya energi kreatif yang dimiliki oleh generasi muda Jakarta. Pertanyaan saya, bagaimana teman-teman akan menyalurkan energi kreatif, energi muda yang meluap-luap ini? Jawabannya, salah, satu, salah satunya adalah salurkan energi dan aspirasi teman-teman pada tanggal 15 Februari 2017. Datanglah ke TPS, jangan ketiduran. Walaupun sebelumnya mungkin ada liburnya begitu, tetapi jangan ketiduran, ajaklah kawan-kawan keluarga, tetangga yang lain, datang ke TPS dan coblos nomor. Coblos nomor. Coblos nomor. Tuh, ada kalender. Saya tunjukkan kalender supaya tidak lupa. 15 Februari, kalau tidak salah hari Rabu ya. Jadi, sekali lagi, tandai kalender masing-masing ya. -masing. Tanggal 15 Februari 2017 adalah tanggal penting untuk menentukan masa depan kita, masa depan Jakarta yang kita cintai. Saya lanjutkan. Kita ingin untuk membangun demokrasi kita supaya semakin aman dan juga Jakarta kita semakin adil dan juga sejahtera. Pertanyaannya adalah, kenapa anak muda mesti mencoblos nomor satu? Ada, jawab, ada, ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Gue banget. Jawabannya karena kita butuh perubahan. Jawabannya karena Jakarta perlu perubahan. Dan kita semua yang hadir di sini, termasuk teman-teman kita generasi muda yang ada di Jakarta, kita adalah agen-agen perubahan itu. We are the agents of change. Kitalah yang mewarisi Jakarta ini dari nenek moyang kita sebagai kota bersejarah dengan segala kompleksitasnya. Sudah 17 gubernur mengelola Jakarta selama 71 tahun kita merdeka. Kita harus berterima kasih kepada beliau-beliau semua yang telah berupaya dengan gigih untuk menciptakan kemajuan-kemajuan di Jakarta. Nah, kini kesempatan bagi kita untuk membawa Jakarta menjadi megapolitan kebanggaan kita. kebanggaan warga Jakarta, termasuk kebanggaan bangsa Indonesia dan juga kebanggaan dunia. Bagaimana kita mewujudkan Jakarta yang membanggakan itu? Kita, saya, teman-teman semua, insya Allah kita bisa membawa perubahan-perubahan ini. Saya dan Pak Silvi punya 10 program unggulan untuk membenahi kota Jakarta tercinta ini. Tadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Pak Silvi. Kalau ada yang mungkin kurang lengkap silahkan dilihat tayangan atau rekaman dari pidato-pidato politik saya sebelumnya. Nah sekarang saya ingin minta waktu sejenak untuk menjelaskan secara terperinci dan lebih lanjut tentang program unggulan ke-7. Yaitu Jakarta yang menjadi kota pintar kreatif dan juga ramah lingkungan, a smart creative and green city. Teman-teman sekalian yang berbahagia, kalau kita bicara soal kota pintar yang langsung terbayang di benak kita adalah kota yang teki, futuristic dengan penerapan-penerapan teknologi di mana-mana di segala aspek kehidupan. Gedung-gedung tinggi mencakar langit mobil-mobil tanpa pengemudi atau driverless cars mungkin juga teknologi robotik yang meringankan kerja manusia. Bagi saya Jakarta Pintar lebih dari itu, beyond technology. Jakarta yang pintar adalah Jakarta yang mampu mengelola sumber daya yang terbatas, mampu menangani berbagai persoalan kota, serta mampu memajukan kota dan warganya secara keseluruhan dengan Dukungan, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Setidaknya ada enam elemen penting dalam Jakarta Kota Pintar ini, yaitu meliputi smart government, pemerintahan yang pintar, kemudian smart resources management, smart infrastructure and buildings, smart mobility. Dan juga smart citizen, dan terakhir adalah smart healthcare. Ada berbagai sasaran program yang bisa kita turunkan dari enam elemen tersebut. Lalu, bagaimana mekanisme program dan tahapan pengembangan Jakarta Kota Pintar itu? Tentunya sudah kami bicarakan dan juga kami siapkan ke depan. Dari sekian banyak sasaran, ada tiga yang relevan. Khususnya untuk generasi muda di Jakarta, pertama menyediakan koneksi internet kecepatan tinggi yang stabil, dimanapun, kapanpun, dengan harga terjangkau dan bahkan gratis di fasilitas-fasilitas milik pemerintah. Kita berharap. Akses internet yang terjangkau, stabil, dan cepat ini akan membantu teman-teman generasi muda dalam soal pendidikan, pengembangan kapasitas diri, serta mengembangkan bisnis-bisnis awalan atau startup. Setuju, kemudian menyediakan transportasi publik yang bisa mengurangi waktu perjalanan secara signifikan, sehingga warga Jakarta bisa lebih produktif. Punya waktu bersama keluarga dan interaksi sesama warga yang lebih banyak lagi. Insya Allah, jika itu bisa terwujud, maka kita punya waktu yang lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang lebih humanis dan kekeluargaan. Ini membuat kita bahagia. Jakarta, rakyatnya atau warganya harus terus bahagia. Saat ini, sebagian besar perjalanan di dalam kota Jakarta ditempuh. Dengan kecepatan rata-rata 10-20 km per jam pada jam-jam puncak, dengan waktu tempuh rata-rata lebih dari satu setengah jam. Betul? betul. 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 BT enggak? <tik> Sama, saya juga BT. Jangan lupa pasang musik kalau di, di dalam kendaraan, supaya enggak terlalu BT banget, gitu. Yang ketiga, Menyediakan sistem peringatan dini untuk gangguan alam maupun gangguan sosial, ini mencakup deteksi dini untuk banjir, kebakaran, tawuran, kerusuhan, dan pencemaran lingkungan serta kriminalitas. Setuju? Harus kita adakan dan harus kita install sistem-sistem deteksi yang bisa memberikan informasi secara real time. Secara cepat kepada pemerintah dan kepada seluruh elemen masyarakat tentang indikator-indikator tertentu terkait dengan bencana alam maupun gejala sosial. Teman-teman generasi muda yang saya cintai dan banggakan, sebelum masuk ke ruangan ini, kita sudah melihat unjuk kreasi komunitas-komunitas muda di Jakarta. Saya yakin ini baru sebagian kecil dari kreativitas warga muda Jakarta. Dalam perjalanan kampanye hampir tiga bulan ini, saya bertemu dengan aneka kreasi warga Jakarta. Mulai dari pencak silat, ondel-ondel, sampai barongsai dan reog ponorogo. Juga batik betawi. Kami ke Tarogong, Terogong, sampai kerajinan tenun dan songket yang kemarin baru kami kunjungi. Semata-mata untuk meyakinkan komitmen kami untuk terus melestarikan budaya dan juga mempopulerkan budaya khas Jakarta dan juga Indonesia ke dunia. Saya pun ikut mengaduk dodol Betawi di Condet ya, menikmati kue dongkal di Rawa disuguhi semur jengkol di Semanan, dan masih banyak lagi. Mantap semuanya itu. Hampir semua perjalanan kampanye saya menjelma menjadi Festival Budaya Rakyat Jakarta yang meriah, kreatif, dan terasa tulus di hati. Selain itu, saya juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan para sahabat yang berprofesi sebagai pekerja seni, baik artis senior maupun yang masih junior, tetapi karyanya luar biasa. Ini sebagai informasi saja, tiap minggu di Agus Silvi Comment Center atau disingkat ACC itu di Jalan Wijaya Jakarta Selatan selalu ada penampilan musik atau jam session yang diisi oleh teman-teman seniman. Silahkan mampir, ya, silahkan mampir ke ACC di Wijaya, kopi dan kuenya serta wifi-nya gratis. Itu sekaligus juga menjadi rumah aspirasi warga. Silahkan mengajukan pertanyaan, mengajukan saran yang insya Allah akan kami baca dan kami akan coba jadikan sebagai masukan yang berarti dalam melengkapi program-program unggulan yang akan ditawarkan kepada seluruh warga Jakarta. Kembali kepada pembahasan saya tentang upaya melestarikan budaya dan mengembangkan kreativitas di Jakarta. Saya bertanya, sudah puaskah kita dengan semua itu? Sudah puas ya, kita yakin kita masih perlu banyak berbuat. Saya yakin masih banyak yang bisa kita lakukan untuk membuat Jakarta benar-benar menjadi kota kreatif. Bagi kita, Jakarta sebagai kota kreatif adalah Jakarta yang mengembangkan seni dan budaya mempromosikan kehidupan serta industri yang inovatif dan kreatif melalui energi kreatif warganya dengan bantuan teknologi. Saya percaya dengan demikian industri kreatif akan bisa membantu mengurangi pengangguran terutama di kalangan muda. Setuju? Tentu saja Pemda DKI harus membantu melindungi Hak cipta atas karya-karya kreatif, sehingga para artis dan seniman merasa aman untuk terus berkarya dan bisa hidup dari buah kreasi mereka. Di sisi lain, berkembangnya industri kreatif ini pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah DKI Jakarta, sehingga APBD DKI bisa terus berkembang dan makin bisa menyejahterakan warganya. Ini bayangkan, coba lihat di depan. Bayangkan kalau batik Betawi digunakan oleh ya artis-artis papan atas Hollywood. Bangga nggak kira-kira? Ini Photoshop yang jelas ya. Photoshop tapi mudah-mudahan bisa jadi kenyataan kalau kita serius mengembangkan industri kreatif kita. Kita sangat bangga jika karya seni budaya kita sendiri muncul di panggung-panggung dunia dipakai dengan penuh bangga oleh para selebriti dunia dan tokoh-tokoh politik uh, di, di dunia internasional saat dipercaya menjadi kepala daerah nanti insya Allah saya dan Pak Silvi akan fokus pada elemen-elemen kota kreatif ini yang pertama bakat-bakat kreatif warga dan aneka aktivitas mereka yang kedua kehidupan warga yang berkualitas yang ketiga, industri-industri kreatif. Yang keempat, lembaga-lembaga pendukung ekosistem kreatif. Kemudian, kekayaan budaya dan warisan sejarah, serta pemerintahan yang kreatif atau creative governance, yaitu pemerintahan yang menghubungkan kebijakan seni budaya dengan industri, perencanaan kota, kebijakan lingkungan, dan juga pemberdayaan warga kota. Saking bersemangatnya, atau saking menggunakan jaketnya, jadi berkeringat kita di sini. <tik> Makasih, enak aja lo buka-buka. Saya lanjutkan sebentar lagi, ya. Tentu saja, saya dan tim sudah menyiapkan program-program untuk menerjemahkan gagasan Jakarta Kota Kreatif ini. Ada tiga program unggulan: pertama adalah Kedai Jakarta, kedua Revitalisasi Ruang-ruang Publik, yang ada saat ini juga melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur publik lainnya. Yang akan memberikan atau menjadi wahana untuk ekspresi seni, budaya, dan kreativitas, dan yang ketiga adalah melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional. Dulu, setiap kita ke restoran atau ke kafe, pertanyaan pertama yang sering terdengar adalah apa makanan favorit di sini. Betul, sekarang pertanyaan pertama: kalau ke restoran atau kafe? Mas, Mbak, ada wifi nggak? Passwordnya apa? Gue mau update status nih. Jangan sempat ketinggalan update status. Ya, saya tahu banyak anak muda yang pesan makanan paling murah dan minuman refill. Lalu nongkrong berjam-jam, terutama saat-saat menjelang ujian. Betul. Lama benar, insya Allah nanti akan kita sediakan fasilitas yang lebih baik. Jika saya terpilih menjadi Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta, saya dan Posilvi akan membuat 100 kedai Jakarta. Atau rata-rata 2-3 kedai Jakarta. Di setiap kecamatan di seluruh Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu, apa itu kedai Jakarta? Kedai Jakarta pada dasarnya adalah tempat di mana warga bisa berkumpul dan berkegiatan dengan leluasa. Bedanya dengan balai warga yang ada sekarang, kedai Jakarta ini didesain dengan baik, mengikuti gaya khas Betawi atau daerah lainnya. Kalau perlu, kita menyelenggarakan sayembara desain terbaik. Jadi, teman-teman semua bisa ikut sayembara itu. Inilah yang saya harapkan, yang dinamakan dengan pemberdayaan komunitas, karena warga Jakarta harus terlibat langsung dari proses desain perencanaan sampai dengan pembangunan yang ada di lingkungannya. Ini adalah paradigma pembangunan yang akan kami. Usung, jika insya Allah terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, jangan segala sesuatunya top down, tetapi harus diajak partisipasi aktif dari masyarakat. Bottom-up proses itu juga penting, akan bertemu nanti di tengah-tengah, dan insya Allah, kalau itu terjadi, maka kita akan menghadirkan konsep-konsep besar yang benar-benar dibutuhkan oleh warga Jakarta. Saya lanjutkan, kedai Jakarta ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi yang gratis. Dan juga kita ingin hadirkan makanan minuman khas yang sehat dan juga dengan harga yang terjangkau. Setuju? Kedai Jakarta ini luasnya antara 1000 sampai 2000 meter persegi. Berupa bangunan 2 sampai 3 lantai cukup itu. Yang bisa menampung 200 sampai 300 orang dalam satu waktu. Yang di depan ini hanya ilustrasi saja, bukan seperti itu pastinya. Silahkan nanti kita semua berembuk, bermusyawarah dan kita lakukan sayembara untuk mendapatkan desain-desain terbaik. Untuk kedai-kedai warga. Selain makan, bisa ngopi juga, bisa makan snack, ya kan? Kita juga siapkan kamar mandi dan loker. Jadi, kalau ada yang bersepeda ke kantornya, bisa taruh sepedanya sebentar, mandi sebentar begitu, supaya segar lagi, siap bekerja. Atau ada yang suka lari pagi, datang ke kedai warga, kemudian istirahat sebentar, sarapan, mandi di situ, kemudian bisa bekerja. Ini harapannya semakin. Mewujudkan masyarakat Jakarta yang sehat raganya, tapi juga sehat jiwanya. Tidak lupa, tentu akan kita siapkan fasilitas atau tempat ibadah yang layak, sehingga kita juga tidak ketinggalan untuk beribadah dan juga mesin-mesin ATM untuk keperluan kita sehari-hari. Kedai Jakarta juga dilengkapi tadi dengan koneksi internet yang stabil dan gratis. Serta ruang-ruang berkumpul warga, baik di dalam maupun di luar bangunan, serta tentu saja tempat parkir yang cukup, urusan pembiayaan, lokasi, dan pembangunannya akan kita perhitungkan masak-masak dalam RAPBD bersama para wakil rakyat yang ada di DPRD. Intinya, melalui kedai Jakarta ini, kita ingin Jakarta semakin... Menjadi kota yang ramah bagi warganya, kita ingin Jakarta maju, berkembang, dan terus maju, di mana secara bersamaan kita harus mempertahankan keakraban serta hubungan yang positif antar warga. Kita ingin kedai Jakarta menjadi pusat berkumpul warga, pusat kreativitas, sarana warga untuk berbisnis, serta tempat yang terjangkau untuk rekreasi maupun olahraga. Melalui Kedai Jakarta ini, insya Allah fasilitas tersebut akan sangat membantu warga saling berinteraksi satu sama lain, seperti dulu orang-orang tua kita saling bersosialisasi dan gotong royong. Jangan ada lagi tetangga yang sakit atau meninggal tanpa diketahui oleh warga yang lain. Bahkan jangan sampai pula ada warga yang tak dikenal yang membuat atau meracik narkoba atau merencanakan tindakan terorisme tanpa warga lain tahu. Hanya karena kita saling tersekat satu sama lain. Melalui kedai Jakarta ini pula, karena tingginya interaksi antar warga, tua muda, insya Allah mengurangi pengangguran, sekaligus tidak ada lagi jomblo yang kesepian. Karena yang biasanya yang bikin ruwet itu ya jomblo-jomblo yang kesepian itu. Ya, di sana bisa berkenalan dengan baik, kemudian juga bisa ngobrol-ngobrol, kemudian siapa tahu jodoh ya kan? Silahkan bikin akad nikah di kedai Jakarta juga silahkan. Kita tidak ingin warga Jakarta merasa terasing di kotanya sendiri. Kedai Jakarta adalah ruang interaksi bagi kita bersama. Dan insya Allah saat saya dan Pak Silvi terpilih, kami juga akan sekali-kali menggunakan kedai-kedai Jakarta tersebut sebagai kantor lapangan kami dan berinteraksi dengan seluruh warga. Jadi kita pastikan kedai Jakarta sesuai dengan standar kerja Gubernur DKI. Teman-teman sekalian yang saya cintai dan banggakan, nanti malam kita akan sama-sama menyaksikan final piala AFF. Leg kedua, betul ya? Di Thailand, sayangnya kita tidak bisa ke Thailand malam hari ini. Kita tahu, Indonesia Alhamdulillah menang 2-1 kemarin. Betul ya? Beberapa hari yang lalu. Kita nobar nanti malam di lapangan Blok S, mau? Ya, nanti malam kita nonton bareng final leg kedua piala AFF, AFF antara timnas kebanggaan kita Indonesia melawan timnas Thailand. Saya diundang oleh relawan Agus Silvi, dan saya juga mengundang teman-teman semua yang kebetulan lewat Blok S Jakarta Selatan mampir sebentar. Kita hidupkan suasana dan juga kita dukung dengan sepenuh hati. Semoga timnas kita menjadi nomor, nomor, nomor. Tapi, tapi siapa yang tidak tahu bahwa klub sepak bola kita Persija? kini tidak punya lagi home base. Persija terpaksa bertanding di Stadion Manahan Solo. Betul. Saat menjamu tanding Persib awal November lalu, contohnya. Bayangkan Persija dan Jackmania harus pergi sejauh 550 km hanya untuk menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola. Itu ya, teman-teman. Jaraknya, jaraknya tadi ya, dari Jakarta Solo itu lebih jauh dibandingkan jarak antara Singapura ke Kuala Lumpur, Malaysia. Di sisi lain, saya tahu mungkin ada di antara kita semua di sini yang pernah ke Stadion Real Madrid di Spanyol, atau berkunjung ke Stadion, atau pernah berkunjung ke Stadion Old Trafford, kandang kesebelasan. Mu betul ya di Inggris, bagi penggemar fanatik sepak bola, kunjungan ke stadion-stadion itu seolah menjadi perjalanan wajib. Pertanyaannya, stadion sepak bola Jakarta di mana? Di mana? Padahal Jakarta adalah ibu kota negara. Betul, ibu kota negara keempat terbesar di dunia dalam hal jumlah penduduk. Saya beberapa kali bertemu dengan para pengurus, pemain Persija, maupun komunitas-komunitas bola di Jakarta, dan permintaan mereka sama. Hanya satu permintaannya, bahwa kita harus punya stadion sepak bola sendiri. Ketika saya diundang, ketika itu merayakan atau memperingati hari jadi Persija yang ke-88, ya, insya Allah saya memiliki keinginan besar bersama Mpok Silvi untuk membangun stadion sepak bola Jakarta. Jika kami mendapatkan amanah untuk memimpin DKI Jakarta, selanjutnya... Ketika saya ketemu dengan sejumlah artis dan seniman baik yang masih yang senior maupun yang masih muda, salah satu permintaan yang selalu saya terima dari mereka adalah Jakarta harus mempunyai gedung pertunjukan yang representatif dan berkelas internasional. Masa kita harus terbang jauh-jauh ke negeri tetangga hanya untuk menonton pertunjukan kelas internasional. Kita punya begitu banyak talenta seni dan budaya, tapi sampai sekarang Jakarta belum punya gedung kesenian seperti Opera House di kota Sydney, atau Esplanade di Singapura. 15 Februari nanti, marilah, jangan lupa datang ke TPS untuk pilih nomor untuk dapat mewujudkan mimpi-mimpi tadi. Kita wujudkan bersama gedung kesenian berkelas dunia di Jakarta. Itu baru dua dari sekian banyak rencana kami untuk melakukan revitalisasi dan juga pembangunan ruang-ruang publik di Jakarta. Rencana lain mencakup revitalisasi Taman Ismail Marzuki sebuah kawasan seni budaya warisan Bang Ali Sadikin, Gubernur Jakarta yang legendaris. Sayangnya, Taman Ismail Marzuki saat ini seolah kurang terurus. Demikian pula dengan Museum Fatahilah serta kawasan kota tua Jakarta. Di tingkat kota, kita harus benahi gelanggang remaja, gelanggang olahraga, ruang terbuka hijau maupun taman-taman kota di Jakarta. Tentu saja kita juga akan membenahi Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata dan olahraga bahari. Itu bentuk rasa syukur kita, bentuk rasa syukur kita karena tidak semua provinsi di Indonesia yang memiliki keindahan alam seperti yang ada di Kepulauan Seribu. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengembangkan segala potensi keindahan alam yang ada di Kepulauan Seribu. Saya berenang di sana beberapa minggu yang lalu, dan saya ingin lebih banyak lagi warga yang bisa menikmati perairan dan juga ekosistem kelautan yang semakin terpelihara di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kita juga akan merevitalisasi balai-balai warga serta taman-taman bermain anak. Taman-taman tersebut harus semakin ramah untuk anak-anak kita. Mereka butuh wahana, mereka butuh tempat untuk mereka bisa saling bermain dengan kawan-kawannya, kemudian juga berolahraga dengan baik, yang pada akhirnya dengan kegiatan-kegiatan positif tersebut akan. Membentuk dan menumbuhkan anak kita secara berkualitas, dan mudah-mudahan mereka semua dapat terhindar dari segala bentuk penyakit masyarakat. Teman-teman yang saya cintai dan banggakan, sejak mulai sosialisasi dan berkampanye sejak September yang lalu, saya punya kegemaran yang baru, yaitu pergi ke pasar-pasar tradisional di seluruh Jakarta, termasuk pasar-pasar yang sudah lebih modern lagi. Saya datang ke Pasar Tanah Abang, pasar terbesar di kawasan Asia Tenggara, hingga pasar-pasar kecil di pojok-pojok Jakarta. Sebagian besar masih berupa pasar basah. Meski ada juga pasar tradisional kering yang sudah semakin nyaman, seperti di pasar Muara Karang. Ada sekitar 150 pasar dari berbagai jenis di Jakarta. Keluhan pedagang pasar umumnya sama. Mereka menginginkan fasilitas pasar yang lebih baik serta harga yang stabil. Tadi Mpok Silvi juga sudah mengangkat isu ini sedikit. Kami sudah menghitung dana APBD cukup untuk meremajakan dan meningkatkan kualitas serta kapasitas pasar-pasar tradisional. Sebelum diprotes, saya ingin meyakinkan kepada saudara-saudara sekalian bahwa revitalisasi pasar ini tidak akan menggusur pedagang lama. Pedagang lama akan kami prioritaskan. Puluhan tahun mereka sudah berusaha di tempat tersebut, sudah turun-temurun dari generasi satu ke berikutnya. Dengan demikian, revitalisasi pasar tradisional ini akan menguntungkan pedagang maupun pembeli. Saat insya Allah menjadi gubernur nanti. Saya akan tetap terus bergerilya di pasar-pasar tradisional di Jakarta. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pasar tradisional Jakarta menjadi semakin baik. Mengapa? Karena di pasar itu terjadi pergerakan ekonomi yang luar biasa, ekonomi kerakyatan, ekonomi yang akan mensejahterakan masyarakat kita. Tentu harus kita tata, harus kita tingkatkan kualitasnya sehingga semakin menguntungkan bagi semuanya. Selain revitalisasi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kita juga akan mengembangkan pasar induk terpadu Jakarta agar distribusi barang-barang kebutuhan pokok di Jakarta menjadi jauh lebih efisien. Kita juga akan membangun pasar-pasar tematik untuk wisata dan juga industri kreatif. Jadi para seniman, para pekerja seni yang ingin menjual karya-karya seninya ada tempat yang layak dan itu tidak hanya di satu dua tempat saja tetapi semakin banyak lagi di seluruh wilayah Jakarta. Karena dengan berkembangnya pasar tradisional termasuk pasar tematik untuk industri kreatif tadi, maka dengan sendirinya Jakarta akan memiliki index of attractiveness yang semakin tinggi di mana akan mengundang lebih banyak lagi wisatawan tidak hanya wisatawan dalam negeri, tapi juga wisatawan internasional. Lalu, bagaimana dengan mal-mal yang sudah dan akan terus berdiri? Itu juga penting. Saya tentu akan tetap memperhatikan mal-mal megah menghiasi Jakarta yang modern, yang sangat baik, tanpa harus mematikan pasar-pasar tradisional tadi. Pertumbuhan ekonomi kita harus adil. Itulah yang dinamakan dengan berkeadilan. Ada peluang yang baik bagi pengusaha, pengembang, mal-mal besar. Tentu kita dorong semakin maju, tetapi jangan sampai para pengusaha mikro, kecil, dan menengah mati hidupnya karena tidak mendapatkan peluang ataupun kesempatan berusaha yang baik. Teman-teman sekalian, tiga minggu yang lalu. Saya menyusuri Sungai Ciliwung. Sebelum naik perahu karet, saya berkenalan dengan aktivis yang tergabung dalam gerakan masyarakat bersihkan kali ataupun Sungai Ciliwung Gema Bersuci. Saya kagum pada inisiatif warga yang dipimpin oleh namanya Pak Iis. Ada di sini orangnya, ada ya? Kalau tidak ada, berarti sudah membersihkan Sungai Ciliwung tadi di sana. Hari ini, Pak Iis ini dengan Sukarela bersama-sama warga lainnya membersihkan Sungai Ciliwung demi kecintaan mereka pada sungai legendaris ini. Bahkan, caranya adalah menjual kaos. Kemudian, keuntungannya yang sedikit-sedikit itu dikumpulkan untuk bisa membersihkan sampah-sampah yang mengendap di... Sungai Ciliwung. Selama saya mengarungi Sungai Ciliwung, berperahu di sana, ingatan saya melayang saat berperahu menyusuri sungai di Venice, Italia. Sama Anissa tentunya, Sungainya sebetulnya tidak lebih bagus dari Sungai Ciliwung. Tetapi wisata sungainya sangat indah dan menjadi daya tarik turis-turis dari berbagai penjuru dunia. Saya kemudian membayangkan Sungai Ciliwung ini bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Kampung-kampung berderet rapi dan bersih di tepian sungai. Ada jalur untuk berjalan kaki di sepanjang tepi sungai. Bahkan kalau perlu ada pusat-pusat kuliner makanan tradisional di titik-titik tertentu, saya juga membayangkan berlari pagi atau bersepeda bersama kawan-kawan semua di tepian Sungai Ciliwung yang bersih dan sejuk, lalu sama-sama istirahat sejenak sambil menikmati kerak telur atau menikmati wedang jahe yang hangat. Selain itu, selama bergerilya di Kampung Nelayan Muara Angke dan Kalibaru, Jakarta Utara, saya juga membayangkan potensi yang bisa dihadirkan jika kampung nelayan tersebut ditata dengan baik, seperti kampung nelayan yang ada di Volendam, Belanda, yang begitu indah dan selalu ramai oleh para wisatawan. Jadi, solusinya bukan digusur, tapi justru ditata dengan semakin baik lagi. Setuju, itu keunikan yang dimiliki oleh Jakarta. Tidak semua provinsi punya kampung nelayan karena tidak semua provinsi punya laut. Betul, lalu kenapa harus mereka tergusur dan tersingkir dari tempatnya? Justru seharusnya kita... Bertanggung jawab untuk semakin memperbaiki kondisi lingkungan yang ada di sana, dan juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan para nelayan kita. Mungkinkah itu kita lakukan? Selama kita mau, tidak ada kata "tidak mungkin". If there is a will, there is a way. Saya memahami Jakarta sebagai kota yang hijau, yang ramah lingkungan, di mana warganya terlibat secara inklusif warga yang beragam tetapi saling menghormati dan semua sadar lingkungan. Bukan hanya kali Cil, sungai Ciliwung yang akan saya dan Pak Silvi benahi, kita juga akan melakukan manajemen sampah rumah tangga, manajemen polusi air, memberdayakan warga, ruang terbuka hijau dan juga menekan emisi karbon ke tingkat yang rendah serta mengembangkan hutan-hutan kota. Dan juga konservasi keanekaragaman hayati. Dengan itu semua, kita akan sama-sama mengatasi problem sampah dan juga banjir yang selama ini menghantui Jakarta, seperti tadi yang disampaikan oleh Tian pada saat awal interaksi kami tadi di atas sini. Kita memang selalu memerlukan tantangan agar hidup kita terus bergairah, teman-teman, dan hadirin sekalian yang berbahagia sebelum mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengingatkan kepada kita semua, bahwa generasi muda harus selalu siap menghadapi tantangan dalam hidupnya. Setuju? Nah, saya ingin memberikan tantangan kepada teman-teman semua hari ini. Yaitu sama-sama melakukan mannequin challenge. Yep, freeze. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick, release the cash, watch it fall slowly.